Love Story The Series, Rama Selingkuh. Rama yang sangat merasa sedih kehilangan sosok Vanessa, kini sedikit mulai move on, pasalnya dalam kehidupannya kini diwarnai dengan kehadiran sosok Esta, yang merupakan gadis cantik yang bekerja di Candy Garden milik Maudi dan Ken. Rama menganggap Esta mirip dengan mendiang Vanessa, sehingga ia senang bila bertemu dengannya. Dan Esta juga tidak keberatan dipanggil dengan nama Vanessa. Pada suatu hari Rama datang menemui Esta untuk belanja membeli bunga yang akan digunakan untuk nyekar ke makam Vanessa. Esta pun menyambut Rama dengan penuh kehangatan. Rama berkata bahwa ia sangat senang berjumpa dengan Esta, karena Esta adalah bidadari yang diturunkan dari langit untuk mengobati kesedihannya selama ini. Mendengar ucapan Rama yang menggoda, Esta pun menyambut dengan perasaan gembira. Ia juga merasa bahagia bisa bertemu dengan Rama.